artis cantik Luna Maya tak ada hentinya menjadi pusat perhatian. Segala hal mengenai wanita kelahiran Bali ini seakan memiliki daya tarik tersendiri untuk terus diikuti kehidupannya. Baik mengenai kisah cintanya hingga karirnya di dunia hiburan. Seperti diketahui, sampai saat ini karir Luna semakin meroket. Banyak brand yang menggandengnya, bahkan merek-merek kelas dunia. Sisi lain Luna yang mungkin jarang kita ketahui adalah jiwa sosialnya. Bukan hanya terhadap jiwa manusia dan lingkungan. Ternyata, baru-baru ini Luna juga turut serta promosikan sebuah pameran amal anjing. Luna pun berpose dengan beberapa anjing, seraya kenakan busana bernuansa coklat muda. Seperti diketahui, Luna memang mengawali karirnya sebagai seorang model. Wajah cantik dan tubuh yang tinggi semampai, penampilan Luna dalam berbagai pose dinilai tidak pernah gagal. Termasuk berpose dengan binatang peliharaan sekalipun. Bahkan banyak yang menilai penampilan Luna disejajarkan dengan model-model kelas dunia karena penampilannya yang terlalu sempurna. Seperti beberapa waktu yang lalu saat Luna tampil mengisi salah satu acara penghargaan pertelevisian di Indonesia. Luna tampil memukau dengan mengenakan gaun berwarna hitam. Di sela-sela acara tersebut, Luna mengunggah video di akun TikToknya. Dalam video itu, Luna menggunakan filter yang tengah viral di aplikasi tersebut. Tentu saja banyak komentar dan tak sedikit yang memuji penampilan Luna. Yang tidak disangka adalah banyaknya komentar yang menyamakan Luna dengan model kelas dunia, yaitu kakak beradik, Gigi Hadid, dan juga Bella Hadid. Jelas sekali bahwa penampilan Luna tidak bisa dipandang sebelah mata. Luna yang kini telah berusia 40 tahun seolah membuktikan kematangan dirinya, termasuk dalam soal karir. Luna masih tetap eksis sebagai model, bahkan masih dinilai sebagai salah satu model terbaik di Indonesia.